yawma tarjufu ar-rajifah, pada hari berlakunya tiupan sangkakala, yakni yang pertama. Ini semua kalau kita lihat terjemahan secara makna, ya. Kerana kalau nak diterjemahkan secara literal, ya, tidak akan sampai maksud kepada kita, ya. Pada hari berlakunya tiupan sangkakala, yakni yang pertama, yang menggoncangkan alam, yakni sehingga mati segala yang bernyawa dan musnah segala makhluk selain daripada apa yang dikecualikan, ya. Tiupan sangkakala yang pertama akan mematikan segala yang bernyawa dan memusnahkan semua makhluk kecuali yang dikecualikan, ya. Tatba'uha ar-radifah, tiupan pertama akan disusuli dengan tiupan kedua, yakni yang akan membangkitkan orang-orang yang mati, di mana mereka akan keluar dari kubur masing-masing, ya. Maka apabila tiupan sangkakala ditiup untuk kali kedua, tiupan yang pertama akan mematikan mereka, akan mematikan manusia. Tiupan yang kedua akan membangkitkan, akan menghidupkan manusia semula, mengeluarkan mereka daripada kubur-kubur. Ketika itu manusia akan terbahagi kepada dua. Kita lihat ayat berikutnya. Qulubun yawma'idhin wajifah, hati manusia ketika itu sangat takut. Absaruha khashi'ah, pandangannya tunduk gerun. Ketika mana? Setelah ditiup sangkakala buat kali kedua, pandangan manusia, segolongan manusia, tunduk, takut dan gerun. Kita lihat ini yang kita kata balaghah tadi. Siapa yang faham bahasa Arab sikit, ha, dia boleh nampaklah sikit tu. Qulubun yawma'idhin wajifah absaruha khashi'ah. Kita lihat perkataan qulubun, dia dalam bahasa Arab ni dia ada, kalau mungkin dalam bahasa Melayu pun tak ada, ya. Bila dia tambah ada alif lam, alif dengan huruf lam, ya, assalamualaikum warahmatullah, dia membawa maksud khusus, ya. Dalam bahasa Inggeris dikatakan the, ya, the. Kalau qulub atau al-qulub, the hearts, roh, roh itu berkuranglah, ya. Tetapi kita lihat dalam ayat ini Allah tidak ada tambahan alif lam itu, the itu tak ada. Sebaliknya qulubun, ini dalam bahasa Arab dikatakan nakirah. Nakirah maknanya pendek ceritanya membawa maksud sebahagian. Kerana kalau ditambah alif lam, al-qulub yawma'idhin wajifah, the hearts, roh-roh itu, dia membawa maksud umum, maknanya kesemuanya. Tetapi apabila dia tidak ada alif lam di situ, itu kita kata balaghahnya. Yang dimaksudkan dengan hati-hati ataupun roh-roh adalah sebahagiannya, bukan kesemuanya. Maka itu kita kata hati manusia ketika itu sangat takut, sebahagiannya. Maksudnya sebahagian hati-hati manusia ketika itu sangat takut, pandangannya tunduk gerun, sebahagiannya, sebahagian daripada hati-hati manusia. Maksudnya apa? Ada sebahagian yang lain yang tidak merasa takut, tidak merasa takut, dan pandangannya tidak tunduk takut gerun,
pandangan manusia yang atau hati manusia yang takut dan pandangannya yang gurun, ini adalah hati-hati orang kafir. Ya. Ini kita kata ketika ditiup sangkakala buat kali kedua, ya, manusia terbahagi kepada dua, golongan yang beriman dan golongan yang kufur, ya, orang-orang kafir. Maka sifat orang kafir, keadaan hati-hati, ya, roh-roh manusia yang kafir adalah seperti mana yang disebutkan di sini. Sebahagian hati manusia ketika itu sangat takut, pandangannya tunduk gurun. Lalu apa mereka berkata? Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Mereka, yakni orang-orang kafir, berkata, adakah kami akan dikembalikan hidup seperti di dunia dahulu? Ya, mereka bertanya, apabila dibangkitkan daripada kubur, apabila dihidupkan semula, mereka bertanya, mereka tertanya-tanya, adakah mereka akan dikembalikan untuk hidup seperti mana mereka hidup di dunia? Ya. Lalu mereka berkata, "Aidza kunna 'idhaman nakhirah." Bolehkah yakni kita dihidupkan semula setelah kita menjadi tulang yang reput? Mereka mempersoalkan, ya, adanya sifat-sifat kekufuran itu jelas pada mereka. Tidak beriman dengan hari kebangkitan, tidak beriman dengan hari akhirat, tidak beriman tentang adanya kehidupan di akhirat yang akan kekal abadi sesudah kehidupan dunia. Lalu mereka berkata, qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata, jika demikian, sudah tentu kembalinya kita adalah suatu perkara yang merugikan. Merugikan siapa? Merugikan dia. Merugikan mereka. Merugikan golongan kafir yang tidak beriman dengan hari akhirat. Mengenangkan mereka tahu akan perit, susah perit yang akan mereka hadapi di akhirat kelak. Ya. Maka mereka merasa sangat takut, merasa sangat gerun, ya, dan melihat bahawa keadaan yang akan mendatang, ya, tidak akan menguntungkan mereka sama sekali, ya. Fa innama hiya zajratun wahidah. Sesungguhnya ia, yakni menghidupkan manusia semula, tidaklah sukar. Fa innama, dia daripada perkataan fa innama, ya, dia membawa maksud dia sangat mudah. Itu kita kata, sesungguhnya ia, yakni menghidupkan manusia, menghidupkan manusia semula, tidaklah sukar. Hanyalah dengan sekali tiup, ya, dengan sekali tiup, tiupan sangkakala tadi, tiupan yang kedua tadi tu, membangkitkan mereka semua, kesemuanya, kesemua manusia, ya, jutaan, berbilion-bilion manusia, daripada Nabi Adam sehinggalah manusia yang terakhir, mereka semua dibangkitkan dengan sekali tiupan, ya. Fa idahum bisahirah, mereka dengan serta merta hidup kembali di muka bumi yang putih rata. Ini keadaan padang mahsyar, ya, luas terbentang, ya, tidak ada gunung ganang, tidak ada pokok-pokok dan seumpamanya. Sebaliknya ialah satu dataran yang luas terbentang, ya. Nah, dikatakan di sini mereka kesemuanya dibangkitkan serentak, ya. Seperti mana yang disebutkan dalam surah Yasin ayat yang ke-53, ya, di mana Allah menggambarkan keadaan ini dengan firman-Nya, in kanat illa sayhatan wahidah fa idza hum jami'un ladaina muhdharun. Tidaklah ia melainkan satu pekikan sahaja. Lihat bagaimana tiupan sangkakala itu
digambarkan sebagai satu pekikan, satu pekikan yang cukup kuat lagi dahsyat. Tidaklah ia hanya satu pekikan sahaja, mereka dengan serta merta dihimpunkan di hadapan kami. Nak bayangkan macam mana? Bolehlah, tapi akhirnya tak terbayang jugalah. Ya, bagaimana manusia semua dibangkitkan daripada kubur dengan tiupan sangkakala yang kedua, dengan serta merta mereka dihadapkan di hadapan Allah. Ya, dengan satu tiupan. Ya, kita kadang-kadang duduk bayangkan kalau penghuni kubur kalau dibangun, dibangkit di kubur, ya, jadi hantulah. Bagaimana dibangun dengan slow-mo dia kan, kan ini bayangan khurafat tahyul lah ni. Tapi nak kata sudahlah khurafat tahyul semua, tapi nak kata menyalahi hakikat sebenar di akhirat kelak, bagaimana kalau mereka dibangkitkan, dibangkitkan dengan serta merta, tak ada yang nak terhege-hege jalan macam hantu-hantu yang bangun daripada kubur kan, terhege-hege, ya? Di akhirat kelak dibangkitkan semua, terus semuanya, tak ada yang baru nak bangun, nak menguap ke apa ke, mengeliat, tak ada, terus, ya? Ya, seperti mana firman Allah dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-50, ya, wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar, dan hal kami dalam nak melaksanakan apa yang kami kehendaki hanyalah dengan satu cara yang dilakukan dengan sekelip mata. Apa juga perintah Allah di dalam alam ini, di dunia mahupun di akhirat, dilakukan dengan satu cara je. Maksudnya tak ada trial and error, oh cara ni tak betul, buat cara lain pula, cuba ni, tak ada. Dilakukan dengan satu cara dan dilakukan dengan sekelip mata, kalamhin bil basar, seperti sekelip mata tadi. Maka begitu jugalah halnya bagaimana manusia dibangkitkan daripada kubur-kubur mereka di akhirat kelak, setelah ditiup sangkakala itu buat kali kedua, mereka semua dibangkitkan semua dengan serta merta dengan sekelip mata. Itu kita kata nak bayang pun, ya, tak terbayang. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya Allah kalau dia menghendaki sesuatu, perintahnya adalah kun, jadilah. Jadi, maka jadilah ia. Begitu juga halnya dengan kebangkitan manusia di padang mahsyar di akhirat kelak.